Pemirsa, kita beralih informasi dari wilayah Tapal Kuda. Dari Probolinggo, anggota Satuan Reskrim Polres Probolinggo berhasil mengungkap 3 kasus pemerkosaan anak di bawah umur sekaligus. 3 kasus miris ini diantaranya korban diperkosa kerabat hingga hamil, korban diperkosa pacar hingga kakek memperkosa cucunya sendiri. Semua pelaku dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. 3 kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi sebulan terakhir di Kabupaten Probolinggo berhasil diungkap anggota Satreskrim Polres Probolinggo. Polisi berhasil menangkap 3 tersangka dengan kasus berbeda, di antaranya kakek perkosa cucunya sendiri, pria memperkosa kerabatnya, dan pria memperkosa pacarnya. 3 tersangka berinisial S 63 tahun warga Kecamatan Keraksaan, MS 21 tahun warga Kecamatan Kota Anyar, dan MY 41 tahun warga Desa Maron Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Ironisnya, tersangka S tega memperkosa SCS 15 tahun yang tak lain cucunya sendiri. Modus tersangka minta pijat dengan cara menggunakan kaki. Terangsang melihat kemolekan tubuhnya, tersangka kemudian membanting korban dan memperkosanya. Kasus perkosaan kedua, tersangka MS memperkosa NDKS 15 tahun yang merupakan pacarnya sendiri. Korban diperkosa di pos jaga hotel. Sedangkan kasus ketiga, MY tega memperkosa MYP usia 16 tahun yang masih ada hubungan kerabat. Ironisnya, korban diperkosa 4 kali hingga hamil. MY ditangkap di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Saat ini polisi terus melakukan pendampingan kepada semua korban. Selain itu, banyaknya kasus perkosaan anak di bawah umur menjadi catatan tersendiri Kabupaten Probolinggo. Darurat kasus perlindungan perempuan dan anak. Berbeda-beda, ada yang keluarga, ada yang tetangga, ada yang di pacar, begitu. Modusnya, mayoritas merayu, pasti merayu, menawarkan sesuatu, mengajak sesuatu ke satu tempat dan sebagainya. Dan untuk yang di Keraksaan itu kan apa namanya statusnya kan sebagai cucu ya. Itu kok bisa tega melakukan perbuatan seperti itu, apa namanya motivasinya? Motivasinya faktor usia, dan bersangkutan punya istri yang karena usia takut tidak bisa takut, jadi yang terpusing untuk melakukan itu walaupun darah tisunya sendiri. Untuk para korban kita berikan perlindungan dan juga pendampingan. Dan ini juga kita pantau untuk psikologisnya agar bisa cepat pulih. Kemudian untuk yang hamil, yang hamil juga kita pantau bagaimana kesehatannya, supaya juga ini tidak menjadi trauma yang berkepanjangan. Dari olah TKP, polisi mengamankan celana dalam dari para korban dan celana para tersangka. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, semua tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Probolinggo, Farid Wahlevi, JTV.